Guys, pagi ini pertama kali atau video perdana untuk gua upload di YouTube selain YouTube Short. Jadi di sini gua bakal bikin karakter atau bikin gambar dari teks atau pakai AI. Tapi gua bingung mau bikin apa. Berhubung sini gua nggak bisa bahasa Inggris, ya kita pakai translate aja. Wait, translate mana translate? Oke, nah di sini gua tuh pengen bikin karakter dari salah satu itu anggota Avenger, siapa kira-kira ya? Oke, kita coba aja Thor. Nah, jadi di sini Thor-nya tuh gue pengen bikin yang beda nih. Kita bikin prompt-nya dulu nih, kata-katanya. Sini kita bakal pakai, coba kita masuk dulu ke generation-nya. Oke, kita coba pakai Dream Shaper versi 7. Ini bakal jadinya kayak gimana? Ini kita hapus dulu. Tadi gua udah nyoba, ternyata hasilnya nggak oke. Oke, kita coba. Oke, done. Kita generate. Oke, kita tunggu hasilnya. Dia bakal kayak gimana jadinya. Oke. Nah, untuk nama aplikasinya app.leonardo.ai. Nanti gue bakal cantumin di kolom deskripsi. Oke. Nah, guys. Inilah guys, Pak Bang Thor guys, pakai sarung mau ke masjid. Nah, gimana? gokil sih, pakai peci pula dia. Tapi sayangnya di madep ke sana, harusnya madep ke kita yang madep ke depan sini. Gokil. Boleh, oke. Ini video pertamanya. Mari kita perbesar ya guys ya. Oke, kita perbesar salah satu yang pakai peci Abang Thor-nya. Nah, ini kalian kalau mau bikin hasilnya atau memperbesar itu makan sih token yang ada di sini nih. 121. Nah, setiap harinya itu jatahnya 150 per hari. Nah, nanti ketika udah habis besoknya baru nambah lagi gitu. Ataupun misalkan kalian punya email yang banyak, ya itu bisa ganti-ganti email. Nah, ini guys, Pak Bang Thor OTW masjid. Oke, video cukup sekian. Kalau kalian suka, kalian boleh subscribe, tinggalkan komentar di bawah. Terus juga jangan lupa bunyikan loncengnya ya. Nanti kita bakal seru-seruan lagi, kita bakal bikin foto atau bikin gambar lagi dari tulisan yang unik-unik guys. Oke, terima kasih. Salam sukses.